بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين الحمد لله pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnianya dengan rahmatnya alhamdulillah pagi ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghirup udara pada hari Jumaat pagi ini. Mudah-mudahan kita mulakan kehidupan kita dengan kebaikan, maka seluruh daripada kehidupan kita pada hari ini ianya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita nak kongsi satu doa. Yang mana doa ni diriwayatkan daripada banyak ulama-ulama hadis, antaranya yang berada di dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Maka diriwayatkan satu doa yang mana doa ni biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi. Dan tuan, waktu pagi adalah waktu yang sangat-sangat diberikan keberkatan oleh Allah. Kerana tu siapa-siapa yang nakkan kebaikan, maka hendaklah dia mengimarahkan waktu pagi dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, doa ni khusus untuk umat dia yang bangkit pada waktu pagi. Tuan-tuan, Nabi doa dengan Allah, Allahumma barik hazihil ummah fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku ini pada waktu paginya. Dan tuan, maknanya nak beritahu dekat kita bahawa waktu pagi ni
adalah kebaikan dan diberikan dengan macam-macam kebaikan, berkat dan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi, Nabi tak tinggal doa ni. Ada tiga perkara yang Nabi minta pada waktu pagi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Mula-mula sekali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tuan-tuan, kita ulang sekali lagi. Doa ni dibaca pada setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tuan-tuan, tiga perkara di dalam doa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada setiap pagi Nabi akan baca doa ni. Pertama, Nabi minta dengan Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau supaya Engkau memberikan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, tu yang pertama. Kerana manusia ni kalau dia nak lakukan apa pun juga ibadah, apa pun juga perkara yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Dan tuan, tanpa ilmu maka amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebut di dalam kitab dia Al-Majmu'. Dan tuan, kata Imam Nawawi, siapa-siapa yang beramal tanpa adanya ilmu, maka segala yang dia amalkan itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi agama kita ni adalah agama yang mementingkan ilmu pengetahuan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut dalam hadis yang begitu masyhur, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa fi riwayah wa fi kulli muslimatin. Menuntut ilmu, kata Nabi, ianya merupakan satu kefarduan bagi semua orang Islam, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan, wajib dia menuntut ilmu. Dan tuan, sebab itu apa pun yang kita buat hendaklah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan tuan, kalau tak, nah, dikhawatiri kalau-kalau apa yang kita lakukan itu bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ada satu cerita. Cerita ni disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Dan tuan, ada satu orang yang cukup kuat beribadat kepada Allah daripada maghribi. Dan tuan, cerita ni diceritakan oleh ulama di dalam kitab Manhajus Sawi. Dan tuan, ada satu orang, dia suka beribadat pada Allah dan dia ni berasai daripada maghribi. Dan tuan, tapi sayang, walaupun dia suka beribadat kepada Allah, namun kebanyakan ibadat yang dia lakukan itu adalah dengan kejahilan, bukan dengan ilmu pengetahuan. Dan tuan, satu hari dia beli seekor keldai.
Tuan-tuan, bila dia beli seekor keldai, dia dah beli keldai ni, dia pun tarik bawa masuk ke dalam rumah dia. Tuan-tuan, dia bawa masuk keldai ni dalam rumah. Dahlah dia bawa masuk dalam rumah. Kemudian dia letakkan keldai ni dekat dalam bilik yang dia hias dengan begitu cantik. Tuan-tuan, maka orang pun rasa pelik. Pasal apa yang dia ni beli keldai tapi tak buat kerja? Malahan keldai ni dia bawa masuk dekat dalam bilik yang dia hias dengan begitu segak, begitu cantik. Dan tuan orang tanya dengan dia, pasal apa yang kamu beli keldai, kamu letak dalam bilik ni? Dan tuan, apa jawab si abid ini? Dia kata, syariat Islam melarang kita daripada berzina. Dan tuan, bila kata berzina ni maknanya persetubuhan yang dilakukan di luar daripada pernikahan. Dan tuan, jadi dia kata agama kita larang kita berzina dengan perempuan yang belum kita nikahi. Maka aku beli keldai itu tujuannya untuk aku melepaskan hawa nafsu syahwat aku kepada keldai betina ni. Tuan-tuan, dia duk ingat haram apa ni berzina dengan sesama manusia, dia duk ingat halal dengan binatang. Tuan-tuan, padahal perbuatan tersebut adalah dosa besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya perbuatan dia ni ditegur oleh ulama yang berada pada zaman tu. Tuan-tuan, bila dia dapat tahu yang dia buat tu adalah dosa besar kepada Allah, akhirnya dia menangis, akhirnya dia berasa rugi sangat-sangat. Kebanyakan daripada masa dia, rupa-rupanya dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu mujuk lagi dia sedap masa hidup. Kalaulah dia nak sedap pada masa dia dibangkitkan pada hari akhirat, agak-agak lagu mana? Tuan-tuan, kehidupan kita cuma sekali. Atas dunia ni kehidupan cuma sekali, dia tak ada dua kali. Dan tuan, tadi dalam surah Sajadah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada manusia. Dan tuan, pada saya dalam banyak-banyak ayat dalam surah Sajadah ni yang terkesan dalam hati ada satu ayat ni. Dan tuan, ayat ni berkenaan dengan orang yang dibangkitkan pada hari akhirat besok. Dan tuan, Allah taala habaq nanti orang yang bangkit dekat akhirat ni, dia akan kata dengan Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Ya Allah, pada hari ni kami dah tengok dengan mata kepala kami, pada hari ini kami dah dengar dengan telinga kami. Tuan-tuan, apa dia tengok? Apa dia dengar? Dia tengok dan dia dengar apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dulu atas dunia. Tuan-tuan, dia tengok dengan mata kepala dia pada hari ini, pada hari akhirat ni. Dia tengok syurga. Dia tengok azab neraka. Tuan-tuan, dia tengok macam mana susahnya di mahsyar Allah. Tuan-tuan, akhirnya manusia ni minta dengan Allah, ya Allah, hari ni kami tengok, hari ni kami dah dengar, farji'na na'mal salihah, ya Allah, balikkan kami semula atas dunia. Kenapa? Kerana na'mal salihah, kami nak beramal salih. Inna muqinun, kerana pada hari ini kami dah yakin dengan apa yang engkau janji, ya Allah. Tuan-tuan, tapi kesedaran pada hari akhirat tak memberikan apa-apa manfaat. Seumpama dengan Fir'aun.
Tuan-tuan, Fir'aun ni masa dia tenggelam di dalam lautan yang dibelah oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Fir'aun ni apa ni, kalaulah nah, dia jumpa dengan iblis, rasa-rasanya iblis pun seniup dengan dia. Tuan-tuan, Fir'aun ni kalau dia jumpa dengan iblis, rasa-rasanya iblis pun takut dengan dia. Tuan-tuan, pasal apa kita kata macam tu? Iblis walaupun dia ingkar dengan Allah Ta'ala, dia tak pernah declare, dia tak pernah claim yang dia ni adalah Tuhan. Tuan-tuan, iblis tak pernah kata dia Tuhan. Dia hanya sebut dia nak menyesatkan anak-anak Adam ni. Tuan-tuan, tapi Fir'aun dia lebih pada iblis lagi. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia kata kepada rakyat dia, aku ini, dia kata, ana rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan kepada kamu semua. Tuan-tuan, bukan setakat Tuhan, bahkan Fir'aun kata, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuan-tuan, Masya Allah, ni keangkuhan Fir'aun. Tapi bila dia tenggelam dalam laut yang dibelah oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, nyawa dia dah sampai kepada rengkung dah. Tuan-tuan, apa yang Fir'aun kata dengan Allah Ta'ala? Fir'aun kata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini, aku beriman dengan Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Tuan-tuan, baru nak beriman pada Allah. Tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala jawab balik apa yang disebut oleh Fir'aun ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, kamu pada masa yang lepas, kamu kufur kepada kami, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya tidak ada manfaat penyesalan pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, kerana tu kita ada peluang mengaji macam ni. Tuan-tuan, masjid kita macam-macam buat apa ni, kelas tiap-tiap malam. Ni tambah pula dengan kelas duha. Tuan-tuan, saya sokong. Biar bagi banyak kelas pengajian ni, bagi banyak. Tuan-tuan tengok lah. Dalam keadaan kelas pengajian banyak ni, ada juga masuk benda-benda yang boleh mengganggu kita punya akidah kita. Tuan-tuan, jangan buat main-main. Benda ni sampai kat tempat kita. Sampai kat tempat kita. Sampai juga kat negeri saya. Tuan-tuan, benda-benda hak yang boleh mengganggu-gugat akidah kita. Tuan-tuan, ni bukan soal ibadat. Kalau dalam soal ibadat, luas dia punya lapangan dia. Tuan-tuan, sebab itu dalam kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, bila kita sebut berkenaan dengan ilmu fiqah, tuan-tuan, ilmu fiqah ni dia bukan qat'i, dia zanni. Sebab itu pendapat banyak dalam fiqah ni. Tuan-tuan, dalam Syafi'i kata macam ni, dalam Maliki kata macam ni, dalam mazhab Hambali kata macam ni, dalam mazhab Imam Abu Hanifah kata lagu ni. Pasal apa? Kerana mereka faham dalil berlain-lain. Dia bukan qat'i, dia bukannya putui, dia zanni. Tuan-tuan, bila kata zanni ni, dia masih lagi ada perbincangan lagi. Tuan-tuan, ni dalam bab fiqah. Pasal apa? Kerana nak suruh kita boleh beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, tapi dalam akidah tak ada. Akidah dia cuma ada dua saja. Pertama, sama ada dia beriman ataupun dia menjadi kafir pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu kita kena ambil peluang untuk berada dalam majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, jangan malah. Dengan ilmu ni kita jangan malah, jangan cemui satu hari. Tuan-tuan, kita tengok orang-orang yang maju. Tuan-tuan, saya baca satu buku. Saya baca satu buku berkenaan dengan kemajuan orang di Jepun. Tuan-tuan, pasal apa puak-puak Jepun ni depa maju? Pasal apa orang-orang di barat sana tu depa maju? Tuan-tuan,
antara sebab, tuan-tuan ni kita cerita kemajuan dunia depa. Kufur tetap kufur dengan Allah Taala, tapi Islam adalah agama yang dia tengok mana-mana ada kebaikan, maka dia ambil kebaikan tu. Tuan-tuan, saya pernah sebutkan dekat sini. Macam mana keranda? Keranda yang orang isi jenazah kat dalam tu. Tuan-tuan, keranda ni bukan daripada Islam kita. Ni disebut di dalam kitab Kashifatus Sajar, syarah kepada Safinatun Najah. Tuan-tuan, ulama kata keranda ni bukan daripada Islam kita. Tuan-tuan, tetapi dia daripada perbuatan orang-orang apa ni Nasrani. Tuan-tuan, kemudian bila kita tengok bila jenazah ni letak dalam keranda, dia boleh menutup keaiban jenazah tu. Tuan-tuan, ni satu benda yang baik dan dia tidak bercanggah pun dengan syarak. Tuan-tuan, maka Islam kita pi ambil benda tu. Tuan-tuan, jadi kita tengok kebaikan dia. Tuan-tuan, antaranya pasal apa yang Pok Jepun ni boleh maju secara ringkasnya. Tuan-tuan, mereka adalah orang yang kuat membaca. Tuan-tuan, mereka tu suka kepada ilmu pengetahuan. Dia tak macam kita. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita tengok masyarakat kita dengan ilmu ni, tuan-tuan, kita gamaknya di tempat yang paling bawah lah. Hari ni tuan-tuan tengok dalam Facebook, tengok pengajian semua nak main online, online semua dah hari ni. Tuan-tuan, bukan macam dulu lagi dah. Dulu kena main campus, dulu kena main mengaji berteleku di hadapan tok guru. Tapi hari ini tuan-tuan, semuanya dengan medium apa ni online, semua nak duduk santai lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, ni sifat malas pada ilmu. Padahal Islam kita, wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhan kamu, kata Allah. Tuan-tuan, asas kepada agama ni adalah ilmu. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi lagi Nabi minta dengan Allah, ya Allah, berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat, yang tak sesatkan aku, yang makin mendekatkan aku pada Allah. Tuan-tuan, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta rizqan tayyibah. Tuan-tuan, bila kita minta rezeki daripada Allah, bukan hanya sekadar rezekinya, tetapi mintalah juga tayyibah, agar rezeki tersebut adalah rezeki yang baik daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, makanan ni dia memberikan kesan yang begitu besar dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akalal halala, siapa-siapa yang makan benda yang dihalalkan pada syarak, ata'at jawarihuhu, maka seluruh anggota tubuh badan dia akan taat kepada Allah, sya'a am aba, sama ada dia nak ataupun dia tak nak, dia akan taat kepada Allah. Tuan-tuan, ni kesan daripada memakan benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sebut, wa man akala al-harama, siapa-siapa yang makan daripada yang diharamkan oleh Allah, asad jawarihuhu, maka anggota tubuh badan dia akan bermaksiat kepada Allah, syaa am aba, sama ada dia mau ataupun tak mau, tubuh badan tu akan tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi minta pagi-pagi ni, pasal kita pagi ni baru nak mula. Kita baru nak mula hidup, kita baru nak mula mencari rezeki. Tuan-tuan, maka Nabi minta, ya Allah, berikan kepada kami ni rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Tuan-tuan, rezeki baik ni lagu mana? Rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua.
Kemudian hak yang ketiga, yang terakhir, Nabi minta dengan Allah Subhanahu wa taala, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolong jadikan segala amalan aku ni mutaqabbala. Amalan yang engkau terima, ya Allah. Tuan-tuan, ni yang paling penting. Ni yang paling penting. Apa yang kita buat daripada kebaikan, ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda Nabi SAW sebut, nanti pada hari akhirat ada orang yang muflisun, kata Nabi. Ada orang yang muflisun. Tuan-tuan, ada orang-orang yang muflis nanti pada hari akhirat. Tuan-tuan, amalan baik dia langsung tak diterima oleh Allah. Dia baca Quran, bacaan Quran dia tak diterima oleh Allah. Dia bersedekah, sedekah dia tak diterima oleh Allah. Apa juga kebaikan tak diterima oleh Allah. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan, kita ni umur pendek. Kita umur pendek. Nabi SAW beritahu tentang umur umat dia. Innal a'mara ummati baina sittin was-sab'in, kata Nabi. Sesungguhnya umur umat aku antara, tuan-tuan, ni Nabi sebut, antara 60 hinggalah ke 70 tahun saja. Tuan-tuan, ni guide umur kita. 60, 70, dia nak pi lagi kuat lagi 80, 90. Mak kilau lah. Dia 100 lebih. Masya Allah. Tuan-tuan, apa pun juga rata-rata, umur umat Nabi SAW dalam apa jangkaan tersebut, 60, 70, 80. Bahkan Nabi sebut di akhir zaman, Nabi kata, kamu akan tengok ramainya orang yang akan mati mengejut, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, malam tadi saya kuliah di Sanglang malam tadi. Lepas-lepas kuliah tu, mereka jamu capati dengan cap kuih tiaw. Tu dia. Saya kata, saya nak balik. Esok ni saya ada tugas esok ni. Tak apa, sat sikit ya, dia kata. Kita, tuan-tuan, dengan makan ni mana boleh sikit. Dah masuk sesuap, kena lidah. Tak ada sikit kan. Capati dua ping. Lepas tu tambah pula cap kuih tiaw. Dua pinggan. nampak esok ada tugas ni. Masya-Allah. Tuan-tuan, jadi ada seorang ni, masya-Allah dia baik, nampak? Dia cerita dengan saya. Ustaz, dia dah masa saya hantar apa ni nasi biryani kat rumah ustaz. Dia hari tu ada hantar kat saya. Ada orang buat akikah dia main hantar. Dia kata, ustaz, hari yang saya hantar apa nama ni nasi biryani kat ustaz ni, no, hantar tu, kemudian hantarlah juga nasi tu pada yang meninggal. Malam tadi ada orang meninggal, jadi buat tahlil malam tadi. Tuan-tuan, jadi dia kata, yang meninggal ni, Ustaz, masa bagi nasi tu elok-elok lah. Elok-elok lah. Tuan-tuan, boleh sembang, boleh apa semua sekali. Kemudian, dah bagi nasi tu selang beberapa minggu. Tuan-tuan, dia kata apa? Dengar-dengar meninggal lah. Tuan-tuan, dengar-dengar meninggal lah. Tuan-tuan, umur dan lingkungan tu lah. 50 nak masuk kepada 60. Benar kata Nabi SAW. Akhir zaman nanti, kamu akan tengok macam mana orang ramainya mati mengejut, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam keadaan umur kita singkat macam ni, maka Nabi ajak pada kita, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikan semua amalan-amalan yang aku buat ni mutaqabbala. Jadi amalan yang engkau terima, ya Allah. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kita umat Nabi tak banyak beramal. Sebab itu, kenapa kita tengok banyak amalan yang kita buat sikit tetapi ganjarannya begitu besar pada sisi Allah. Tuan-tuan, besar. Contoh macam ni. Tuan-tuan, lepas subuh tak balik rumah.
Tuan-tuan duk tunggu sini. Sampailah syuruk. Ni syuruk dah masuk dah. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, siapa yang duk tunggu, kemudian dia solat isyrak dua rakaat. Tuan-tuan, Nabi kata, seolah-olah macam dia mengerjakan satu umrah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa? Kita punya pahlawan siap. Tuan-tuan, tak dinafikan. Tak dinafikan. Sebahagian daripada hadis, bila yang kita buat tu sikit, pahala dia melampau, dia punya besar. Tuan-tuan, ni ciri-ciri hadis yang palsu. Ni ciri-ciri dia. Tuan-tuan, ha? Tapi tak semua dia termasuk dalam ciri-ciri ni. Pasal apa? Kerana memang umur kita pendek, amal tak banyak. Kerana itulah Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada amalan yang kita buat sikit, tetapi dia punya ganjaran dia besar pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Nak cover balik. Kita tak banyak amal, nak cover yang ni. Umur pula tak panjang, nak cover yang ni. Inilah pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kata ulama, tiga benda yang Nabi minta ni adalah benda yang mencakupi keseluruhan daripada kehidupan manusia. Nak apa lagi? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik daripada Allah, amalan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita buat ianya adalah di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita sambung nanti pada kuliah Jumaat nanti pula, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.